Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kawan-kawannya di JI Channel ya, atau Jalan Iskandar Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu kawan-kawan ya. Kali ini saya berada di ini kawan-kawan, di apa namanya, di kuliner Jalan Jambu ya. Suasananya bagus ya kawan-kawannya. Ada apa namanya, kayak stand-stand begitu ya. Jadi di sini segala macam makanan ada ya. Ada pecel lele, ada apa namanya, ya pecak lele, ada ayam goreng, ayam geprek, ayam bakar ya, komplit ya. Ada kopi juga kalau yang suka ngopi-ngopi ya, nasi rames ya, kayak gitu ya kan ya, buat makan malam ya, sederhana aja ya kan kawan ya. Ini lokasinya di ini ya kan kawan ya, di Jalan Jambu kawan-kawan ya, Saung Jambu ini ya, kuliner Saung Jambu ya kan kawan ya namanya ya, di Jalan Jambu adanya. Jadi kalau dari Jalan Panjang lampu merah relasi ya, kalau dari arah Pondok Indah tinggal ke kiri aja lampu relasi ya. Jadi dari lampu merah relasi ke kiri ketemu Pasar Pengapuan, tinggal masuk aja dari situ ya kawan-kawannya ya, ngikutin jalan itu nanti kelihatan ada, pas itu ya kelihatan ada sebelah kiri ya. Jadi kuliner Saung Jambu ya kawan-kawannya, kayak begini suasananya kawan-kawan ya. Ya makanan murah meriah ya kawan-kawannya, lumayan lah buat makan malam. Nah sekarang saya mau nyobain pecak lelenya kawan-kawan ya, gimana rasanya. Kayaknya sih kalau ini pedas, terus ya ada asamnya kali dikit ya. Ya kayak gitu kawan-kawan ya, kalau orang Sunda mah mungkin samanya dengan ini ya, namanya cobek ya. Ya kayak sambal jahe begitu ya kawan-kawan ya. Ya bener nih, pas nih kayak sambal jahe begitu ya ininya ya. Jadi seger banget ya kawan-kawan ya, enak banget ya. Terus mau coba minumnya nanti ya, lihat ya ada apa ya, mungkin jus kali ya, jus jambu apa jus buah gitu kan kawan ya. Jadi minumnya teh unggul heula ya. Heula. Oh, kan. Minumnya teh tawar dulu kawan-kawan ya. Nanti lagi pesen jus, naon jus jambu, jambu merahnya. Mantap. Cuma 10 kak kawan-kawan ya, murah meriah katanya. Nah, ini air kokannya dulu datang. Datang baru nasinya dulu nih sama lalapan. Ayam naon tadi? Ayam pecak. Pecak lele. Oh, kita mau coba makan pecak lele ya. Gimana rasanya? Ini berada di dapur Rere ya. Dapur Rere ini rumah makannya nih. Bukan rumah makan ini, kalau gini enggak bayar lesehan ya. Lesehan cuma ada pujasera ya. Pujasera naon artinya? Pusat jajanan serba. Oh, pusat jajanan serba ada ya, kayak begini kawan-kawannya. Ini kita di dapur Rere. Ini dapur 6R ya. Saya pesen jus di sini. Jadi di sini banyak makanan ya. Beradanya di Serengseng ya kawan-kawannya, di Jalan Jambu nih. Jalan Jambu Serengseng ya, boleh dikunjungi buat Jakarta dan Barat sekitarnya ya. Warga Serengseng boleh dikunjungi, dicobain ya di sini. Makan malam di sini enak kayaknya kawan-kawannya. Banyak lampunya, kelap-kelip. Nah di sana ada kayak ada kopi begitu ya kan kawan ya tuh. Nah, ini kalau
kawan-kawannya, namanya Kuliner Saung Jambu. Dia ada alap, ada live musiknya ya, cuma saya belum ada nih. Jam 8 mulainya jam 8. Ya, kalau harga di sini ya masih standar lah kawan-kawan ya, masih terjangkau. Kayak saya nih pesen apa namanya tadi, jus jambu 10.000 ya, terus pecak lele 17.000 ya, masih standar lah kawan-kawan ya, biasa makanan di pinggir-pinggir jalan standar lah pokoknya kawan-kawan ya, masih terjangkau buat teman-teman yang ngekos daerah
Serengseng boleh dicoba nih kawan-kawan ya. Menunya enak-enak di sini kawan-kawannya, ada soto Betawinya juga loh kayaknya. Tapi saya belum mencobanya nih, kapan-kapan saya juga mau mencobanya lagi ke sini ya. Apa aja yang belum dicoba mau saya cobain ya satu-satu ya, gimana rasanya, mantap kayaknya kawan-kawan ya. Ini saya nyobain ini dulu, apa namanya, pecak lele juga ya, seger juga kawan-kawan ya. Jadi sambalnya sambal jahe kayak gitu ya modelnya kawan-kawan ya. Kalau orang Sunda mah mungkin samanya itu dengan cobek lah ya. Ya kayak cobek ikan, cobek ikan apa gitu kawan-kawannya, ikan cobek ikan mujair, ikan nilem, ikan mas apa-apa gitu ya. Jadi sambalnya itu di ini ya, sambal jahe gitu kawan-kawannya. Jadi pedas, sambalnya itu pedas. Terus hangat lah ke badannya, namanya juga jahe ya kawan-kawannya. Jadi enak ya, makanan sehat lah intinya kawan-kawan ya. Sehat gitu kawan-kawan ya. Silahkan dicoba buat teman-teman yang di kawasan daerah Srengseng dan sekitarnya ya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, kayaknya cukup sekian ya kawan-kawan ya. Terima kasih banyak yang sudah like, subscribe, dan komen. Dan yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak sudah mengklik video ini. Dan salam kenal. Dan semoga makin sukses ya kawan-kawan ya. Kayaknya cukup sekian, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya ya kawan-kawan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.